أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ومن عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jatuh kuasa, guru-guru, rakan-rakan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat bagi kita sama-sama untuk tadabbur masih lagi dalam surah An-Nisa ayat 34 hingga 36 yang lalu. Belum kita habiskan lagi. Jadi pada malam ini kita sambung sedikit sebelum kita baca semula ayat 35, 34, 35, 36. Jadi pada penghujung ayat 34 tu, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ وَضْرِبُوهُنَّ itu maksudnya ialah pukul. Setelah kita lalui dua tertib yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan isteri yang nusyuz ini. Jadi pada ayat wadribuhunna itu, kalau secara zahirnya wadribuhunna itu maksudnya pukullah, pukullah mereka. Dan ini merupakan cara terakhir untuk merawat isteri yang nusyuz. Setelah kita lalui nasihat, kemudian kita tinggalkan tempat tidur. Yang ketiga ini adalah pukul. Walau bagaimanapun, cara yang ketiga ini tidak begitu digalakkan sama ada oleh pakar sarjana Islam ataupun ahli psikologi. Pukul ini tidak digalakkan. Itu pendapat manusia. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wadribuhunna itu, maksudnya pukulan itu boleh digunakan sebagai salah satu cara untuk mendidik isteri yang nusyuz. Jadi tertib yang ketiga. Kalaupun boleh dipukul mengikut sebahagian daripada sarjana, maka hendaklah jangan sekali-kali dipukul pada wajah seseorang wanita, kerana wajah itu merupakan lambang dan maruah seorang wanita. Jadi kalau nak pukul juga, jangan sekali-kali kita tengok ataupun kita tempeleng dia. Tapi pukul penampar ni satu tindakan yang paling mudah bagi lelaki untuk memukul wanita. Tak pukul wanita pun, lelaki sama lelaki pun mudah, sebab kita satu aras. Duduk satu level tu, satu tingkat yang sama. Kalau rendah-rendah sikit, kalau tinggi-tinggi sikit. Tapi dengan tangan kita ni boleh kita lempang tanpa isteri ataupun sama ada mungkin isteri tanpa suami, ataupun lelaki dengan lelaki, wanita dengan wanita. Jadi tempat yang biasa mudah untuk tampar ni adalah muka. Tapi itulah tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sama sekali. Tak kiralah sama ada dia pangkat suami isteri dalam kes ini, tapi di luar daripada soal kekeluargaan ini pun dilarang sama sekali untuk kita memukul muka itu, sebab muka itu merupakan maruah seseorang manusia. Kalaulah kita di sini ditakdirkan ada orang yang tak berapa betul tanpa kita depan khalayak ramai ini, apa kita rasa? Sebab itu kenapa orang terus balas bila ditampar, sebab maruah. Tak ada orang bila ditampar tu dia senyap gitu je.
Sebab ketika ditampar itu maruahnya seolah-olah tergugat. Aib dia. Sebab itu bila orang tampar saja, mesti ada tindak balas. Sebab sebenarnya nak menutup aib dan maruah manusia. Jadi Islam dalam kes ini juga melarang daripada pihak suami menampar pihak isteri. Kalau nak pukul, pukul tempat lain. Mana tempat lain? Tempat yang biasanya berisi, yang tidak boleh menimbulkan bekas untuk pihak isteri. Mana tempat daging banyak? Carilah tempat daging banyak. Mana dagingnya? Punggung. Tapak pun. Tapak. Ataupun boleh saja guna kain tuala, jangan getah pahit, jangan rotai kusi-kusi rotai tu. Itu jangan. Itu sangat memudarat. Jadi pukul ini bukan pukul untuk menyeksa si isteri, tapi sebagai pengajaran kepada dia. Perempuan yang tidak pernah dipukul oleh suaminya, walaupun dipukul sekali oleh suaminya dengan sehelai kain sekalipun, perempuan ini akan terasa sangat bahawa menzahirkan, suami telah menzahirkan kemarahannya walaupun dipukul itu tidak mendatangkan kesakitan. Kita tidak pernah usik orang rumah kita, isteri kita. Tak pernah pun kita angkat suara. Tapi tiba-tiba kita pukul dia. Tanya dia, apakah respon adinda apabila kekanda pukul dengan tuala tadi? Kalau kita tidak sengaja pun mungkin dia akan tanya kita, apa pukul? Sebab disangkanya bahawa pukul kita itu adalah suatu kemarahan pada dia. Jadi ingat, kalaupun kita sampai perlu melaksanakan pada tahap ketiga tertib isteri yang nusyus ini, maka elakkanlah daripada pipi, bekah-bekah. Kena isteri yang garang juga dibalas balik suami dia. Bini sebelah kanan ni meru. Laki kena juga sebelah ni. Kena, sama-sama kena. Jadi tak sepatutnya, jangan gunakan tangan ataupun dipukulnya pada bahagian itu. Mereka juga diingatkan supaya tidak memukul isteri dengan cemeti atau tongkat. Walaupun pukulan terhadap isteri itu dibenarkan, tetapi ini bukan dari ajaran Rasulullah. Kerana tidak terdapat satu hadis pun yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memukul isteri. Rasulullah tidak pukul isteri. Rasulullah tidak pukul isteri. Tapi walaupun baginda Rasulullah SAW tidak memukul isterinya, bukan bermaksud Rasulullah menghalang daripada suami melakukan pukulan itu. Sebab dalam ayat, autoriti ayat wadribu hunna, itu pukul itu melebihi autoriti yang ada pada hadis Nabi SAW. Walaupun tidak ada satu hadis Nabi pun yang menceritakan bahawa Nabi pernah memukul isterinya. Memang Nabi tidak pernah pukul isterinya. Hadis yang menjelaskan peristiwa Nabi memukul isteri tak ada. Tapi ada satu hadis, Riyadus Salihin, hadis yang ke-69 kalau tak silap saya, ataupun hadis yang ke-70. Nabi SAW, mafhum hadis ini, melarang kita daripada, janganlah kamu bertanya seorang lelaki apabila dia memukul isterinya. Hadis ini kalau kita baca sekali, terkejut kita. Jangan kamu bertanya kepada seorang lelaki yang memukul isterinya. Bapa tak boleh. Kita nak tahu juga, bapa memukul binimu. Maknanya di situ, jangan kamu bertanya seorang lelaki yang memukul isterinya, maksudnya ada berlaku
suami yang memukul isteri. Kalau tidak ada peristiwa suami memukul isteri, mana mungkin Nabi SAW akan menukilkan hadis itu. Jadi hadis yang menjelaskan Nabi pukul isteri dia tidak ada. Tapi sahabat Nabi, sahabat pada zaman Nabi ada memukul isteri. Dan kita baca asbabun nuzul awal hari itu pun, asbabun nuzul sebab turunnya ayat yang kita bacakan pada pertemuan pertama kita ayat ini pun, bukankah tiga peristiwa? Isteri-isteri kepada suami telah mengadu kepada Rasulullah bahawa dia telah dipukul oleh suami. Jadi maksudnya ada, cuma yang tidak ada adalah hadis yang menceritakan Nabi pernah memukul isteri. Jadi boleh pukul, tapi janganlah sekali-kali menggunakan sesuatu yang boleh menyebabkan fizikalnya cedera, cedera paru. Siapa bawa ke hospital tu, itu zalim lah tu. Suami telah melakukan kezaliman. Kalau ya isteri derhaka, kita dah ada tertib yang diajar oleh Nabi SAW, maka ikutlah. Mudah-mudahan bila kita ikut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ini, barakah daripada ikut kita apa yang telah disusun oleh Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan daripada ribut dalam keluarga dengan barakah kita mengikut apa yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan reda rumah tangga kita. Menurut satu hadis yang direkodkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmizi, Amrum melaporkan dia menyaksikan Rasulullah berkhutbah pada Hajjatul Wida, di mana beliau berkata, perlakukanlah kaum wanita dengan baik seperti halnya dengan tawanan. Kamu tidak boleh berkeras sedikit pun kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang terang. Maka jika mereka melakukan perbuatan itu, jauhilah mereka ataupun pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika mereka mentaati kamu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk memukul. Jadi rupanya kisah daripada Nabi SAW ini bukan daripada zaman Nabi sampai kita hari ini pun. Suami kaki pukul ni bukan isteri saja dia pukul. Malah anak pun sama juga menjadi mangsa pukul. Bukan keluarga dia saja yang dia pukul, malah orang di luar daripada keluarga dia juga dia pukul. Berhati-hati dengan kaki pukul. Yang ramai yang esok kita boleh menantu dan yang dah ada menantu, kena hati-hati, jangan carilah kaki-kaki pukul. Mudarat. Mudarat tu bukan sahaja mudarat pada anak kita. Silap-silap dengan kita-kita sekali mudarat. Dah nak buat macam mana dapat menantu kaki pukul. Na'uzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan seluruh keluarga kita mendapat menantu. Dan anak kita sendiri pun janganlah jadi sebahagian daripada orang yang kita sifatkan sebagai kaki pukul. Dalam satu hadis daripada Baihaqi, Rasulullah SAW pernah bertanya, apakah patut seorang antara kamu memukul isterinya seperti memukul budak, kemudian pada malamnya digauli isterinya? Siang hari pukul isteri, malamnya digauli isteri. Bangun je. Isteri nak lari tak boleh. Bertambah lagi derhaka ni. Siang hari dah pukul. Pukul isteri pada siang hari tak khabar ingat. Tapi malam awak muka, muka sedih. Patutkah seorang lelaki yang bersifat sedemikian keadaan? Lepas tu, fikir. Sebelum melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan kita mendapat mudarat oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok. Hari ini tak apa, isteri diam dan dah
sambil dia berdoa, dia dizalimi. Dia dizalimi. Kita tak tahu apa yang didoakan untuk kita dalam hati itu. Nak doa kuat, takut. Hua parut kena. Dalam hati je lah. Ya Allah. Jadi isteri sahaja yang tahu apa dia berdoa untuk suami yang begini sifat. Sifat dia. Berdasarkan kepada keterangan di atas, maka dapat difaham bahawa dalam menghadapi isteri yang nusyus, Allah menggariskan beberapa cara dan suami harus mengikuti cara tersebut. Dan suami juga harus pandai dalam menggunakan cara tersebut. Seperti tidak patut seorang suami itu memberi nasihat kepada isterinya di hadapan khalayak ramai, meskipun dalam kalangan kerabat sendiri. Atau mengambil peluang keizinan memukul bagi melakukan penindasan. Nasihat pun. Nanti tak diajar kita supaya nasihat depan orang ramai. Mu, semayalah. Tengok anak-anak saudara mu semaya belakang. Apa, tengok apa. Dalam family, semua satu keluarga kita, kita nasihatkan isteri yang salah satu sebab nusyuhnya adalah tidak melaksanakan perintah Allah. Antara sebab. Salah satu sebab isteri dianggap sebagai nusyuh. Bekokkan kita, suruh, degil, macam ni. Tapi tidak disuruh kita menasihat isteri itu depan khalayak. Walaupun khalayak itu adalah ahli keluarga. Masih lagi, Nabi SAW mengajar kita, walaupun isteri macam itu, jangan sekali-kali buka aib dia. Tak boleh buka aib isteri. Jadi nasihat ni adalah seorang satu lawan satu nak bagi nasihat pada pada isteri. Apatah lagi kalau kita macam speaker. Bila baluh dengar isteri kat rumah ni macam speaker. Habis. Jiran sebelah menyebelah tu tahu. Lagilah aib. Bukan sahaja aib isteri tu, malah aib itu dibawa juga pada pada kita sebagai seorang seorang suami. Jadi tak boleh. Apatah lagi kalaulah pukul isteri di khalayak ramai. Ini memang ganah betul. Ganah betul. Basuh tak reti. Ambil batal paik, hambak bini. Bini, lah-lah sekali bini pergi cari, terima juga. Nak berlindung. Ini setengah-setengah tempat. Mungkin berlaku begini. Ada suami yang yang ganas. Na'udzubillah. Ini suami-suami sini ni, alhamdulillah. Suami yang soleh dan mukminah yang soleh. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Minta jauh. Dalam satu hadis yang direkodkan oleh Muawiyah bin Haidah bahawa dia berkata, wahai utusan Allah, apakah hak seorang wanita pada suaminya? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beri dia makan apabila engkau makan, engkau beri dia pakaian apabila engkau pakai, dan jangan pukul wajahnya, jangan mencacinya, jangan memakinya, dan bagilah tempat perlindungan kepada. Cukup. Syarat bagi suami yang soleh, itulah persediaan yang sepatutnya diberikan kepada isteri. Kalau bagi cukup sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, rasa payah juga isteri nak berhaka kepada suami. Dalam kes-kes yang tertentu mungkin adalah empat asas ni, makan, pakai, perlindungan, kemudian kesihatan satu lagi. Yang tidak diberi secukup ataupun salah satu daripadanya itu tidak dapat dilaksanakan oleh pihak suami. Kemungkinan boleh menyebabkan berlakunya nusyuh ini juga sebab asas, keperluan asas itu tidak dipenuhi oleh pihak suami. Maka dapatlah disimpulkan bahawa tidak patut sama sekali suami berlaku zalim terhadap isterinya, dan sekiranya isterinya sudah sedar dari perbuatannya, maka jangan pula suami cuba
mencari-cari kesalahan yang lain. Tinggalkan dan lupakan kisah itu serta binalah hidup baru dalam suasana harmoni kerana sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Habis. Cerita berkaitan dengan bagaimana menguruskan isteri yang nusyuz. Kita ada tiga langkah. Jadi sambungan ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat yang ke-35 tu dalam surah kita tu. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahum innallaha kana 'aliman khabira. Dan jika kamu takut syikok, berlaku perkelahian antara dua. Fab'asu hakaman, hendaklah kamu mengutuskan hakim daripada keluarga, min ahlihi, satu keluarga lelaki, kemudian wahakaman min ahliha, satu lagi keluarga pihak hakim, pihak lelaki. Perempuan satu, lelaki satu lagi pihak perempuan. In yurida islaha, sekiranya mereka itu hendak suluh. Istilah suluh dalam mahkamah ni selalu digunakan. Kalau orang pergi jabat kodi, kalau dia kata nak kepada proses suluh, bila proses suluh ni tidak perlu kepada perbicaraan di mahkamah. Maknanya hakim akan panggil pihak suami dan isteri ataupun wakil kepada suami ataupun isteri masuk ke dalam kamar hakim dan di situ berlaku proses suluh. Mencari persetujuan wakil-wakil suami ataupun isteri ini untuk mencari jalan terbaik supaya tidak berlaku pembubaran dalam perkahwinan. Itu nak dipanggil suluh. Yuwaffiqillahu bainahum. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada orang yang ingin, yang suluh, ingin kepada kebaikan tadi. Diharapkan bila berlaku suluh ini, maka tidaklah sama sekali berlaku perceraian ataupun pembubaran. Diharapkan begitu dengan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang nak lakukan perkara baik, sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang nak pada kebaikan. Jika nak dibandingkan, orang nak bercerai, walaupun perceraian itu diizinkan, sudah tentulah yang bercerai itu perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi boleh. Ialah perceraian. Benci tapi dibolehkan. Tapi kalau orang nak suluh, baik, maka itu adalah lebih baik untuk kita mendapat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah sebut fab'asu, bermaksud berbaik-baik ataupun berdamai dengan tidak didatangkan lawan kepada perkataan tersebut, iaitu bercerai. Berbaik, lawan pada perkataan itu adalah bercerai. Ini memberi isyarat yang lembut kepada kedua hakim supaya berusaha mendamaikan kedua mereka itu dan bukan berusaha ke arah mencerai-beraikan mereka, kerana orang umum mengetahui bahawa perceraian lebih banyak mendatangkan keburukan pada suami isteri. Sebab itulah juga suami isteri yang ingin berdamai akan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak kepada suluh, maka diberikan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jalan bagaimana untuk suluh. Bila pasangan itu sudah nampak macam ada retak-retak, cari kepada suluh. Mudarat bila berlakunya perceraian ini sangatlah besar bagi suami, besar bagi isteri. Dan sebenarnya bagi suami itu lebih besar mudarat dia. Yang kadang-kadang kita lihat mudarat itu hanyalah wanita sahaja mudarat. Dan seringkali
Bila berlaku perceraian, memang wanita ni kita nampak berat. Tanggungan itu berat. Sedangkan wanita itu ada hak, banyak hak wanita bila berlaku perceraian. Sebab itu kalau wanita yang diceraikan oleh suami dia, ada buat benda yang dia boleh minta pada suami dia tu, sehingga tak larat suami dia nak tunaikan hak yang sah di segi undang. Boleh dia minta hak tu. Sebab itu suami pun kalau nak menceraikan isteri, dapat isteri yang tahu hak-hak dia dari sudut perundangan, maka dia akan fikir dua kali untuk melafazkan cerai kepada isteri dia. Baik. Bila terbubar saja perceraian ataupun berlaku saja perceraian, lafaz satu tolak ke, dua tolak ke, tiga tolak, maka hak yang diberikan kepada wanita itu sudah tentulah. Pertama sekali adalah nafkah. Nafkah, muta'ah, harta pencarian. Wanita ni kena cari, minta hak. Jadi bukan bila cerai saja wanita itu boleh hilang putus asa tu, sebab seolah-olah dia sudah hilang tempat dia bergantung. Sebenarnya pergi ke tempat pihak berkuasa, maka dia boleh minta ada yang sepatutnya. Yang selalu menjadi pertikaian ialah harta pencarian. Wanita walaupun dia tidak bekerja, dia membantu isteri, dia membantu suami menguruskan anak, itu dianggap sebagai membantu suami. Dia ada hak bahagian dia. Kalaulah suami beli rumah nilainya 1 juta, walaupun isteri itu tak membantu saya langsung di kedai, tetapi bila dia bertugas menjaga anak di rumah, dia berhak untuk menuntut sebahagian daripada nilai rumah. Harta yang kita namakan dia sebagai harta sepencarian. Walaupun kita tidak sama-sama cari secara zahir, tapi menjaga anak suami pergi bekerja itu dianggap sah untuk menuntut harta sepencarian. Harta tanah dan sebagainya yang dibeli selepas perkahwinan. Bukan yang dibeli sebelum perkahwinan. Yang dibeli sebelum perkahwinan dengan kita, itu hak suami. Kita tak boleh tuntut sebagai harta sepencarian. Tapi mana-mana hasil harta yang diperoleh selepas saja perkahwinan, maka boleh isteri menuntut hak dia. Pencarian. Kemudian dia berhak untuk menuntut muta'ah. Bukan muta'ah, apa, nikah muta'ah itu tidak. Jumlah, sekadar jumlah yang patut duit dituntut pada pihak suami dengan kadar yang dipersetujui. Muta'ah ni kalau kes-kes perceraian jutawan-jutawan tu sampai berjuta-juta ring minta ni bekas suami. Tapi kalau suami kita, kalau jutawan-jutawan, kalau ribuan, kita minta lah cara ribuan yang sesuai dengan suami. Kemudian satu lagi adalah nafkah. Ini yang biasa boleh dituntut oleh wanita. Yang ada hak yang tidak boleh sama sekali lelaki ini menahan hak ini. Kalau dia tahan pun, kita pergi pada pihak berkuasa, maka pihak berkuasa akan mengadili sebaik mungkin untuk memberikan hak kepada wanita yang telah diceraikan oleh suami. Dan mudah-mudahan kita kaum lelaki ini janganlah ringan mulut untuk kita melafazkan talak. Oh, sobat dan perempuan itu banyak kerenahnya. Perempuan ini sangat banyaklah kerenahnya. Jadi kerenah-kerenah isteri itu, wanita itu, maka hendaklah dihadapi oleh pihak suami ini dengan sobat. Sobat. Aku mudah-mudahan dengan kesabaran itu, sambil kita berdoa, ya Allah, bapalah bini ambo ni degil sangat,
leza sangat pamba ni. Doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadi isteri yang soleh. Kemudian bila disebut fa'asu hakaman min ahlihi, disebut dalam ayat ini hakaman min ahlihi, apakah hakaman itu bermaksud hakim? Ada seorang hakim dari pihak lelaki, kemudian ada lagi seorang hakim bagi pihak wanita. Di mana ada hakim kita nak pakai hakim? Nah, kalau istilah kita sekarang ni peguam mungkin. Ada peguam pihak wanita, ada juga peguam pihak lelaki. Jadi disebut itu hakaman. Jadi kena cari hakaman ataupun hakim tadi dari kedua-dua belah pihak. Walau bagaimanapun, perkataan hakaman ini telah menjadi perselisihan pendapat. Yang pertama mengatakan bahawa hakam bermaksud pemerintah, ini sesuai dengan ayat yang bermaksud maka kirimkanlah seorang hakam daripada keluarga lelaki dan seorang hakam daripada keluarga isteri. Kirimkan seorang hakim daripada keluarga lelaki dan juga keluarga isteri. Jadi kita kalau nak cari hakim ni, hakim keluarga, tak ada. Kalau dikata peguam keluarga ada. Hakim ni tidak boleh dimiliki. Dia mesti bebas. Jadi kalau peguam, boleh. Peguam lelaki, baik pihak lelaki, kemudian peguam pihak perempuan. Kemudian kata Zamakhsyari, dua hakam yang disebutkan itu hendaklah daripada keluarganya. Kerana keluarga itu lebih mengetahui perkara yang berlaku dan suami isteri lebih bersifat terbuka untuk menyelesaikan masalah mereka. Ini pendapat Zamakhsyari, pendapat yang kedua. Dia kata bukan hakim ataupun bukan peguam. Yang lebih patut dalam urusan keluarga ni adalah wakil daripada kedua-dua belah pihak. Seorang wakil pihak isteri, seorang lagi wakil pihak suami. Dalam kalangan ahli keluarga, kedua-dua keluarga yang terlibat. Jadi bila kedua-dua keluarga terlibat ini, sama ada ayah kedua-dua belah pihak ke, tak kira lah, mana ada wakil daripada ahli keluarga. Ini lebih menasabah pada pendapat beliau, sebab urusan keluarga ni yang lebih tahu, lebih arif hal-hal yang berkaitan masalah yang berlaku, yang menjadi punca kepada masalah ini, yang lebih tahu adalah ahli keluarga. Dan tidak sepatutnya masalah dalam keluarga ini diberitahu pada orang lain ataupun dicari orang lain untuk sebagai pencari. Tidak sepatutnya cari orang lain sebagai penyelesai masalah dalam keluarga. Maka carilah ahli keluarga masing-masing. Besan sama besan. Mana anak kita ni? Tapi jangan sekali-kali wakil ini sebagai pencetus kepada perceraian. Tak boleh. Dia datang wakil itu sebenarnya untuk satu balik. Kalau nak bercerai, tak payah panggil wakil. Yang lelaki ni boleh lafaz tu. Mu balik mu. Gih balik, tak usah balik-balik sini. Lafaz kinayah. Kalau lafaz sore, aku cerai. Dah habis nak cerai berapa? Ambo. So, dua, tiga. Boleh isteri tu angin juga. Nak cerai apa-apa? Aku. So kau? Dua kau? Jadi, tujuan dalam ayat ni minta wakil tu sebenarnya untuk mencari pihak yang boleh menyelesaikan masalah. Bukan tujuannya untuk mencerai-berai. Kan? Iaitu tujuannya untuk islah. Kan? Walaupun wujud pelbagai pendapat ulama tentang siapakah yang dimaksudkan dengan hakam itu, tetapi apa yang penting adalah pengutusan hakam itu adalah amat penting untuk mengelakkan perceraian antara mereka.
Kalau suami tidak mampu menyelesaikan sendiri pergeseran dalaman itu, maka ia boleh dirujuk kepada orang tengah. Menurut Imam Syafi'i, zahirnya perkataan putus itu, fa'ba'asu, Imam Syafi'i, mazhab kita, menunjukkan bahawa pengutusan hakam itu adalah wajib kerana mereka berkuasa menolak kezaliman. Ini bagi pendapat Syafi'i. Kalau begitu, amat tepat sekali apabila ayat di atas menekankan hakam itu hendaklah terdiri daripada pihak suami isteri. Hal ini kerana ia penting untuk menjaga rahsia antara mereka dan sudah semestinya kedua pihak ini berusaha ke arah kemaslahatan pasangan ini. Persoalannya, sejauh manakah kekuatan hakam itu? Maka para fuqaha berselisih pendapat mengenai kuasa kedua-dua hakam menceraikan suami isteri dan terbahagi kepada dua mazhab. Bila lantik hakam, setakat mana kuasa yang ada pada hakam itu? Apakah hakam ini berkuasa untuk memisahkan di antara suami dan isteri? Sedangkan dalam kes fasah, dalam kes fasah sahaja, kuasa ini terletak pada hakim. Itu pun dia kena suruh pihak suami untuk melafazkan cerai itu. Fasah ni biasanya pihak isteri mengadu kepada pihak qadi ataupun hakim bahawa dia ni sekian-sekian kena, yang tadi kena penampar dan sebagainya dengan pihak suami dia. Ada bukti-bukti kesan luka, kemudian ada medical daripada mana-mana hospital klinik mengesahkan bahawa dia ni memang dipukul. Maka pihak berkuasa yang berpuas hati dengan aduan itu, maka boleh dia memisahkan ataupun membubarkan perkahwinan antara lelaki dan juga isteri yang terlibat. Jadi kita lihat pada dua mazhab ini, yang pertama berpendapat bahawa hakam mempunyai kuasa untuk menceraikan isteri jika tidak ada harapan untuk mendamaikan mereka. Malik, maknanya Imam Malik, berpendapat kedua hakam yang dilantik itu berhak memberi keputusan tanpa mendapat keizinan daripada pihak suami dan isteri. Ini dibina atas dasar maslahat. Jika cerai yang dipandang lebih, maka kedua hakam ini boleh menceraikan. Dan jika kedua hakam berpendapat perempuan harus menebus dirinya secara khuluq, maka mereka berhak melaksanakan. Kalau kedua-dua hakim ini tengok setuju, kedua-dua hakim yang kita ambil tadi, kedua-dua peguam. Dua, wakil kita dan wakil yang perempuan. Ini, untuk lelaki dia ni memang tak boleh dan tak boleh duduk sekali. Dia tengok, hak puai pun berat. Takut bola lagi. Dia bendanya biasanya hakam ataupun hakim kedua-dua pihak ataupun peguam kedua-dua pihak ni, dia akan tanya sejarah. Sejarah tanya. Berapa kali dah tapa ni? Bukan sekali. Biasanya kalau sekali dua, tak mengadu lagi. Kaum ibu, kalau sekali dua ni, orang tak mengadu. Tapi kalau berpuluh kali, sampai satu tahap, isteri tak tahan dengan perangai suami ni, barulah dia akan buat pengaduan. Jadi kalau setuju cerai yang baik, maka perceraian perlu dilakukan. Kemudian satu lagi dikata istilah khuluq. Jika kedua hakam berpendapat perempuan harus menebus dirinya secara khuluq. Khuluq ni maksudnya tebus talak. Tebus talak. Suami nak lagi? Tanya suami nak lagi kan? No. Tapi artinya tak sihir. Macam mana kita nak lepaskan diri daripada suami yang begitu rupa perangai uduhnya? Kuasa mencerai itu ada pada pihak suami. Nak suruh dia cerai, dia tidak akan cerai. Sebab kuasa cerai itu ada pada suami. Perempuan kalau dia lafaz cerai, aku cerai, mung suami aku tolak tiga pun, memang tidak ada kuasa cerai pada isteri. Saya berdoa pada
bini. Saya juga. Kemudian sekali tangan katuk-katuk juga. Saya. Jadi menimbulkan masalah kepada pihak isteri. Mak Guano ni. Itu memang tak sedar dia. Beci sangat, jahat. Penyelesaiannya adalah tebus talak. Khulu' ataupun tebus talak. Seolah-olah isteri membeli kuasa talak yang ada pada suami. Beli. Beli makna kena bayar. Tebus talak ni, makna khulu' ni adalah persetujuan bersama pihak suami dan isteri dengan jumlah bayaran yang tertentu yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Nak suruh dia cerai, dia tak cerai. Ginilah bang. Ambo buat khulu' tebus talak. Abang nak berapa? Abang nak suruh saya bayar berapa? Deal dengan suami kita tak sih duduk dah dia. Sebab dia bila berlaku kes rujuk ni, kadang-kadang rujuk ni rujuk dulu baru lepas tu bagi tahu pada pihak berkuasa. Ditakdirkan kita sebagai ayah ni, kita tahu bahawa anak menantu kita dah ada krisis, berlaku krisis. Dan kata sudah terdengar berlakunya talak. Tapi masih dalam edah. Masih dalam edah. Jadi masa cerai itu kita tahu. Dilafazkan cerai. Tapi masa rujuk itu, dia boleh rujuk begitu. Itu. Yang dia boleh rujuk begitulah. Biasanya isteri ini yang tak setuju berlakunya rujuk. Sebab suami sah bila dia rujuk balik, sama ada aku rujukmu ataupun dengan bahasa-bahasa kinayah, kiasan lain pun, dia berbaik dengan kita pun atas perlakuan seperti mana suami isteri sebelum ini pun dianggap sebagai sudah menjadi rujuk. Tapi isteri memang tak sah. Habis dah tak sah dah. Jadi ini kaedah. Tebus talak. Ambo memang mati hidup balik tak sah dah dia. Jadi kawan setuju nak bayar. Biarlah golok gada pun ambo bayar. Pada waktu itu, maksudnya jika suami setuju untuk tebus talak, setuju, maka perempuan boleh berpisah dengan suami. Jadi tidaklah bermakna tebus talak tu lafaz tu pada pihak isteri, tidak, masih kekal dengan pihak suami. Suami lafaz talak. Bagilah pitih dia 50 riyal. Kalau dia setuju 50 riyal, cerai. Bagilah. Itu keadaan sekiranya pihak perempuan memang tak nak kepada pihak lelaki, suami dia tadi tu. Sedangkan kuasa tolak itu hanya ada pada lelaki, gunakan keadaan kulung ataupun tebus tolak. Ini kerana wajah istidlal menunjukkan dua orang hakam adalah kadi bukan sebagai wakil atau saksi. Ini balik kepada cerita tadi. Hakam tadi yang dua pendapat sama ada kata wakil ataupun memang hakim. Dan ini bukti yang diberikan di sini. Jika ayat tersebut bermaksud wakil, sepatutnya Allah menyatakan waliyab'atsunna wakilan. Allah akan sebut ayat itu wakilan bukan hakaman. Tapi dalam ayat itu adalah hakaman. Jadi bila hakaman, maka zahir ayat itu, maka Allah nak supaya bukan wakil tetapi adalah hakim. Maksudnya pihak berkuasa dalam kes. Hendaklah mereka mengutus wakil, bukan mengutus wakil. Yang ayat itu adalah hendaklah mereka mengutus hakim. Itu satu pendapat daripada mazhab tadi. Kita ada dua pendapat mazhab ni. Abu Hanifah dengan Ahmad berlainan pendapat. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Pendapat yang kedua, yang tadi Malik. Yang berkaitan dengan kalimah hakam tadi.
Wallahu alam, saya mohon maaf pada semua para jemaah hendaknya apa yang kita bincangkan sepanjang tadi, ada apa-apa yang menggores hati tuan-tuan dan puan-puan, mohon ampun. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.